wa syara'itu wujubis siyami arba'ah. Arba'atu asya'a. Al-Islam wal bulugh wal aql wal qudratu 'ala shaum. Syarat-syarat yang wajib buat puasa itu ada empat. Syarat-syarat ada kitab. Patang gaya tak ada. Syarat-syarat yang wajib puasa muka surat 50 ada 4. Syarat ni kalau ada, tuan-tuan kena puasa lah. Kanak-kanak kena bagitahu lah. Kalau orang tanya, sebab apa kena puasa? Sebab apa kena puasa? Sebab kau orang Islam, yang pertama. Yang kedua dah baligh, dah dewasa. Yang ketiga berakal. Kalau gila, tak wajib puasa. Wal qudratu ala saum, dan mampu berpuasa. Kalau tak mampu puasa, tak wajib. Kalau bukan Islam, tak wajib. Jangan nampak orang kafir makan mi pagi puasa, kita pun terus tak boleh. Sebab dia pun tak wajib puasa. Tak balik pun tak wajib puasa. Tak berakal, tak wajib puasa. Padahal kalau tak puasa, tak apa. Sebab dia kurang akal. Wal qudrah, kalau tak mampu, kalau mampu, kena puasa. Baik, wa faraidu sawmi arba'atu asya. Kalau kita tengok syarat untuk puasa 4 dan rukun puasa pun 4. Rukun ni amalan ketika buat amalan. Kalau syarat, kalau kita terjemah sebelum ini, perkara yang wajib dibuat sebelum beramal. Dan rukun itu adalah perkara yang dibuat semasa kita beramal. Jadi itu adalah rukun ataupun fardu dia. Fardu puasa yang pertama, kena niat. Kena niat nak puasa lah. Bila nak niat? Bila nak puasa lah. Dalam masalah niat ini, perbezaan di antara Imam Malik dan Imam Syafi'i adalah dalam bab niat, sama ada kalau yang dalam bulan Ramadan, nak niat pada awal Ramadan ke ataupun nak niat pada akhir Ramadan. Ataupun pada satu bulan Ramadan ataupun setiap hari pada bulan Ramadan. Jadi dia kata di sini, niat ini, niat mesti dengan hati. An-niyatu bil qalbi, walaupun niat itu seperti saum fardu, seperti Ramadan ataupun nadaran, ataupun yang dinadarkan. Bernadar, aku akan puasa kalau aku lulus peksa. Itu wajib lah. Dan tak wajib, dan tak boleh tidak, kena berniat pada waktu malam itu. Kerana wawat tabiit, dia kata tabiit malam, malam lah sebelum tidur, kita kena niat. Kalau kita kata malam juga, boleh kita maknakan kalau sebelum kita sahur ataupun sebelum azan. Sebelum azan subuh, ya. Bila nak selamat lepas tarawih, nawaitu sawmaghadin adai syahri ramadan. Kalau belum niat, maka paling last sekali kita kira malam. Sebab bila sebut malam, malam ni ada tiga peringkat. Malam awal malam, pertengahan malam, akhir malam. Jadi akhir malam itu sebelum azan. Sebelum azan. Azan dia habis malam. Maka tak masuk niat. Niat tempat dia di mana? Hati. Bukan kena lafaz. Hati niat. Aku puasa esok. Dah aku susah, astagfirullahaladzim. Itu pun dah sampai subuh. Sebelum itu aku nak niat puasa esok. Dah.
Tapi wajib ta'yin fi sawmil fardhi ka Ramadan. Tapi kena ta'yinkan, wajib kita ta'yinkan puasa pada bulan Ramadan. Fardu Ramadan, aku nak niat puasa Ramadan. Dan sebaik-baik niat pada saum puasa dalam bulan Ramadan bagi seorang Islam, iaitu nawaitu sawma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanah lillahi ta'ala. Dan kitab sebut dalam Fathul